Arlina Oktoria melaporkan ayah Taqim Malik, Mansyardin Malik, ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Tudingan yang dialamatkan Marlina terhadap Mansyardin Malik, yakni dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Untuk diketahui, Marlina Oktoria merupakan istri siri dari Mansyardin Malik. Kuasa hukum Marlina, Eri Kartanegara, mengatakan laporan terkait KDRT tak lepas dari dugaan penyimpangan seksual yang dilakukan Mansyardin terhadap kliennya. Eri menyebut sebelumnya kliennya sudah berupaya untuk mendiskusikan dan meminta diceraikan Mansyardin Malik. Namun hingga kini, ayah Taqim Malik itu belum menceraikan istri sirinya, Marlina. We'll be right back.